Setelah dimandikan. Nah ini ya, ada bantongannya. Harus kepleset. Ada anjing baru yang belum dekat ya, belum kenal dekat. Saya masih takut ya. Pitbull mas ya. Ya ini kita giring masuk kandang dulu. Piye iki? Ini. Malah ucul mas ya, wedi lah aku. Iya, pan. Ini takut ya. Wah, bedanya semuanya ya mas ya. Ya, kita jemur dulu. Lu sangat angsa. Ganggu meri. Ini setelah kita jemur, gantian kita mandikan bebek kita mas ya. Ini lekas urung ini. 450 ya, udah mulai bertelur. Rocky. Rocky-nya ikut mandi. Langsung selulup-selulup. Rp460 masih utuh. Angsanya ini juga galak, bisa nyatek mas. Kalau ini baru masih 330 ya, baru datang. Ini mas ya, yang 450. Ini sudah mulai bertelur mas ya. 1-2 butir telur sudah mulai. Ini sudah mulai produksi. Ya mungkin dalam waktu seminggu ini sudah laku ya. Sudah mulai produksi telur karena yang ini. Artinya kita buka pintu kandang buat keluarkan yang 450 bebek bayah mas ya. Mulai bertelur, mulai produksi telur. Baru angkatan mulai ya. Ini kalau sudah mulai bertelur begini, biasanya kita jual. Kita hanya khusus pembesaran dari DOD sampai ke bebek siap bertelur. Ya. Backlight nggak masalah, kita mandikan. Demikian sedikit share ini, semoga menghibur. Salam sukses, berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.